Riana 2885 jamaah calon haji asal Kabupaten Bandung diwari gesayaga miangka tanah suci dina musim haji 1445 Hijriah atau tahun 2024. Jamaah calon haji Kabupaten Bandung kepasing karena 7 kloter. Kloter munggaran Kabupaten Bandung bakal miang tanggal 14 Mei 2024. Kementerian Agama Kabupaten Bandung terus netarkan miangna jamaah calon haji 1445 Hijriah atau tahun 2024 kiwari. Selasa jira ngaliwatan bimbingan ibadah jeung manasik haji samemeh miang. Riana 2855 jamaah calon haji asal Kabupaten Bandung, sayaga miang ka tanah suci anu kapasing kana 7 kloter. Kloter munggaran asal Kabupaten Bandung bakal miang tanggal 14 Mei 2024. Itu tentu dalam rangka mempermudah kelancaran ketika pemberangkatan jemaah haji. Pak, untuk di Kabupaten sendiri, Pak, tanggal berapa akan jemaah akan diberangkatkan? Dan jemaah haji itu, Bandung itu, kloter pertama Bandung tanggal 14 dari sini dan masuk ke asrama tanggal 15. Itu sekitar 430. Bagian teknis, miangna jemaah calon haji Kabupaten Bandung masih bakal dilakukan kaos tahun-tahun samemena, nyata musir di Landasan Udara Sulaiman Margahayu, Kabupaten Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.